Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, bapak-bapak dan ibu-ibu, peserta maupun instruktur di kegiatan VCT Batch 6 Kelompok 7E Jawa Barat. Terima kasih kepada Pak Yuyus yang selalu setia mendampingi kami dalam kegiatan ini. Terima kasih juga untuk para partisipan yang sudah bersedia untuk bergabung dalam room ini. Dalam kesempatan kali ini ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Zainal Malik Firdaus dan akan dipandu oleh moderator Bapak Zaki Nurrahman. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Zaki selaku moderator untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih Ibu Luci Rahayu, selaku host pada meeting kali ini. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di meeting pada sesi jam 3.45 sampai nanti jam 4.45. Kita sedikit buka biodata dari narasumber kali ini, yang untuk meeting kali ini berjudul penggunaan malware pada Microsoft Word, yang akan dipandu langsung oleh Bapak Zainal. Kita bacakan CV sedikit tentang Pak Zainal. Pak Zainal bernama lengkap Zainal Malik Firdaus SPD, lahir di Purwakarta pada tanggal 21 April 1985. Alamat beliau di Nuansa Vali Regensi D30 Pasir Rimpun. Agama Islam, status sudah menikah. Mempunyai dua anak. Riwayat pendidikan beliau SD-nya di Singa Winata 1 Purwakarta. Untuk SMP-nya di SLTPN 1 Purwakarta, untuk SMU-nya SMUN 1 Purwakarta, dan yang terakhir pendidikan biologi FPM MIPA UPI. Nah, status pekerjaan dari beliau, yang pertama dari 2007 sampai 2010 guru IPA plus PLH SMK Purnawarman Purwakarta, dilanjut dari 2010 sampai sekarang juga jadi guru IPA SMP Tunas Unggul Bandung. Memiliki moto hidup yaitu tetap sehat, tetap semangat, tetap bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita kepada pemaparan materi, untuk para partisipan yang sudah join di meeting room kali ini dimohon untuk memute mikrofonnya terlebih dahulu untuk kelancaran nanti pemaparan materi oleh Bapak Zainal Malik Firdaus. Juga nanti ada link persepsi yang akan dibagikan melalui room chat. Apabila juga nanti ada yang akan ditanyakan, bisa langsung diketik atau disisipkan di kolom komentar. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Zaki dan Bu Suci. Baik, Bapak dan Ibu, kali ini sesuai dengan judulnya ya, saya akan memaparkan mengenai penggunaan malware pada Microsoft Word. Dalam hal ini menggunakan data pada Microsoft Excel. Nah, kita mulai saja ya langsung. Nah, kita mungkin Bapak dan Ibu, layar saya mohon maaf sudah terlihat ya? Sudah Pak Zaki, sudah Pak Zainal, maaf. Ya, ya Bapak dan Ibu, mungkin ini sudah umum digunakan ya Microsoft Word ini. Nah, dalam hal ini mungkin kali ini yang terinstal dalam komputer saya itu adalah Microsoft Word 2016 ya, sebetulnya sama mungkin serinya. Microsoft Word itu adalah sebuah aplikasi pengolah kata yang memungkinkan membuat berbagai dokumen termasuk surat, resume, dan banyak lagi. Ini saya ambil dari situs ini ya, pengertian dari Microsoft Word 2016 ini. Nah, nanti salah satunya di dalam Microsoft Word ini ada sebuah fitur yang namanya mail merge. Nah, tapi untuk
kali ini penggunaan MailMerge tersebut kita akan menggunakan juga data pada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini juga mungkin sudah banyak ya, sudah sering kita gunakan juga. Ini program spreadsheet atau lembar kerja yang memungkinkan kita untuk menyimpan, mengatur, atau menganalisis informasi. Bisa juga untuk mengolah data gitu ya. Ini saya dapat dari situs ini, pengertian Microsoft Excel-nya. Nah, lalu berikutnya, tadi kita sudah berbicara mengenai mail merge, fitur mail merge. Apa sih itu mail merge ya? Mail merge itu salah satu fitur di Microsoft Word yang memungkinkan kita untuk membuat surat, label, amplop ya di sini tag nama atau lainnya menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database atau spreadsheet. Nah, ketika memanfaatkan merge mail atau mail merge ya, kita memerlukan dokumen Word dan sebuah workbook Excel. Tapi kita juga bisa hanya menggunakan Word saja juga bisa. Tapi kita sekarang kita coba padukan dengan Microsoft Excel. Nah, untuk mail merge ini juga tadi ya sudah dikatakan ya, ini membuat sebuah dokumen, semisal surat atau yang sering digunakan mungkin untuk membuat list undangan, sertifikat ya di sini label, amplop. Nah, ini isinya itu bisa sama tapi untuk penerima yang berbeda. Artinya kita menggunakan sebuah format di dalam Microsoft Word. Satu format itu bisa digunakan untuk banyak data. Jadi kita tidak perlu membuat satu persatu atau selembar demi selembar data-data yang berbeda. Nah, fitur ini juga sangat membantu terutama bila penerimanya sangat banyak. Mungkin kalau hanya 1 sampai 5 bisa kita membuat di Word dengan copy paste misalkan ya. Tapi kalau datanya sampai ratusan atau misalkan puluhan, nah ini fitur mail merge ini bisa membantu kita terutama misalkan contohnya mungkin ini yang akan kita buat ya. Kita akan coba membuat sertifikat menggunakan mail merge ini. Nah, untuk persiapannya, untuk mail merge ini ada dua dokumen yang digunakan dalam membuat mail merge. Yang pertama ada dokumen master atau di sini kita Office Word-nya, MS Word-nya. Ini yang berisikan sama datanya sama untuk semua penerima. Template-nya sama. Itu. Dan kemudian yang kedua ada data source atau sumber data yang isinya itu khusus untuk masing-masing penerima. Misalnya biasanya nama atau alamat penerima. Nah, data source ini atau sumber data ini kita bisa mengambilnya dari Excel, dari Access, Microsoft Access atau kontak pada Microsoft Outlook dan sebagainya. Kita juga sebetulnya bisa menginput data manual di Word ya, tapi itu membutuhkan waktu lagi. Kalau kita sudah membuat datanya dalam Excel, itu akan lebih mudah memindahkan data dari Excel tersebut ke Word dengan mail merge ini. Nah, lalu bagaimana sih cara memulai mail merge ini? Langkah-langkahnya sebetulnya ada tiga ya. Yang pertama kita membuat dokumen master dulu menggunakan MS Word, kemudian atau ini bisa dibalik ya, kita bisa membuat sumber datanya dulu pakai Microsoft Excel, atau kita juga bisa membuat dokumen masternya dulu menggunakan Microsoft Word. Nah, lalu yang langkah yang ketiga, kita langsung lakukan mail merge pada fitur mailings di MS Word. Nah, langkah yang ketiga ini bagaimana cara melakukan mail merge-nya? Ini ya. Ini tampilan dari Word-nya. Ini tampilan dari Word. Di sini ada apa? Ada maaf. Di sini ada mailing, ada menu mailings. Ya, kemudian untuk memulai ini kita kalau kita mau mengambil data dari Excel, setelah kita klik menu mailings ini, kita pilih Select Recipients untuk memilih datanya.
kita gunakan data yang sudah ada atau use existing list. Nah, nanti kita cari file Excel-nya, kita klik, baru kita bisa ke langkah berikutnya. Masih di mailings ini, kita bisa, kalau tadi kan select recipients yang di sini, untuk berikutnya kita langsung insert merge field. Insert merge field itu apa? Nanti ada kolom-kolom di Excel yang bisa kita masukkan ke dalam Office Word ini. Nah, kita sesuaikan datanya. Sesuaikan data dari Excel ke format atau template yang sudah ada di Office Word-nya. Kita klik Insert Merge Field dan sesuaikan data dari sumber pada dokumen master yang di Word-nya. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita setting, sudah kita sesuaikan semua, kita bisa print out. Nah, caranya masih di menu mailings. Di sini ada di paling ujung kanan ada finish and merge. Lalu kita bisa klik print dokumen. Kita juga bisa save as PDF. Mungkin kalau untuk keperluan penyimpanan arsip di PDF-kan dulu boleh. Di save as tapi satu-satu. Nah, kalau untuk bisa semuanya langsung sekaligus di print ada di sini. Nah, itu mungkin ya sekilas mengenai mail merge-nya. Mungkin berikutnya kita akan praktik ya. Ini sebetulnya saya sudah buat video, boleh dicek kalau mau nanti setelah ini dilihat lagi videonya mangga. Kita akan coba praktik. Tadi langkah yang pertama kan kita ada dua ini ya, ada dua cara. Kita bisa buat dulu source datanya atau sumber datanya, atau kita buat template-nya, atau kita buat dokumen masternya dulu. Nah, mungkin kita coba buat dokumen masternya dulu. Kita buka Office Word-nya. Masih tampil ya, Bu ya? Display saya. Masih ada, Pak Zena. Oke. Nah, ini sudah kita buka. Kita boleh ambil untuk mudahnya ya, untuk mudahnya kita coba ambil template yang sudah ada saja di sini yang disediakan oleh Office Word. Kita akan coba buat sebuah sertifikat mungkin. Kita create. Nah, misalkan kita akan membuat sertifikat kegiatan ini ya, VCT Batch 6 Jabar kelas 7E gitu ya. Nah, di sini kan bahasa Inggris ya, kita coba bahasa Indonesia kan. Sertifikat ini diberikan kepada, nah ini nama ini kan sifatnya umum ya. Kalau misalkan datanya banyak, misalkan peserta kegiatan VCT Batch 6 ini kan ada kelas 7E itu ada kurang lebih 430-an ya. Nah, kita kita bisa hapus di sini. Nanti kita akan sisipkan merge-nya. Kita sisipkan data Excel di sini. Jadi kita biarkan kosong. Nah, di sini kita rubah misalkan atas partisipasi selamat ternyata diberikan kepada dengan misalkan ya dengan predikat. Nah, biasanya kan suka ada predikat ya. Nah, ini misalkan nanti apa predikatnya baik misalkan atau apa, kita coba hapus juga karena kita akan memasukkan data yang ada di Excel. Nah, begini saja misalkan ya sederhananya, ada berarti akan ada dua data yang akan kita coba masukkan ke Word ini atau dokumen master ini. Nah, berarti langkah berikutnya setelah kita jadi template dari dokumen masternya, kita buat sumber datanya untuk mengisi dua variabel ini yang masih kosong. Nama penerima sertifikat dan predikatnya apa? Kita coba buka dulu data Excel-nya. Kita coba buat baru.
Nah, tadi kan kita membutuhkan dua data ya, berarti kita hanya butuh dua kolom saja. Ini misalkan di sini namanya dan predikat. Ini saya random saja ya, misalkan Ahmad, Bajuri, Cecep, Deden, Erwin, Fandi, misalkan contoh saja ya, maaf kalau ada nama yang ini, Gugun, nah, dan seterusnya lah ya. Nanti ke bawahnya bisa tergantung berapa pesertanya. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, predikatnya misalkan sangat baik di sini, random saja. Di sini baik, di sini sangat baik. Kemudian baik lagi, sangat baik. Kemudian di sini sangat baik, ini baik. Misalkan seperti itu ya. Jadi ada dua kolom, yang satu berisikan nama di sini, yang dua kolom yang kedua berisikan predikat. Nah, ini langkah berikutnya sebelum kita save Microsoft Excel ini, kita coba kalau mau dirapihkan boleh ya. Sebetulnya karena ini hanya sebagai sumber data, tidak dirapihkan pun tidak jadi masalah. Itu yang paling penting adalah langkah berikutnya, yaitu kita untuk mempermudah nanti di insert merge fieldnya, di mail merge-nya, kita set print area data ini. Jangan sampai print areanya melebihi ya, kita fokus pada kolom yang pertama dan baris yang pertama ini, nama gitu ya. Kita select. Kemudian di sini ada page layout, lalu set print area. Nah, set print areanya. Nah, kalau sudah selesai, maka ini nanti akan jadi sumber, maaf, jadi sumber datanya. Tuh, kita close saja, kita save dulu ya. Save. Sorry, di sini saja di desktop. Misalkan di sini data sertifikat, kita save dulu. Nah, setelah selesai kita bisa close ininya, aplikasi Excel-nya. Kemudian kembali lagi ke dokumen master tadi di Word. Langkahnya tadi ya seperti yang sudah dijelaskan, ini di sini ada menu mailings, kita klik mailingnya. Kemudian ada select recipients di sebelah sini. Kemudian use an existing list, atau dengan kata lain kita menggunakan data yang sudah ada. Nah, sebetulnya di sini bisa manual ya. Nah, ini ada contoh-contohnya, kita mau membuat apa, atau di sini step by step di sini ya, bisa manual. Cuman kan membutuhkan waktu yang lama gitu ya untuk memasukkan satu-satu data ke sini. Kalau kita sudah punya datanya di Excel sebelumnya, kita tinggal mail merge saja. Tuh. Ini lama ya yang manual, kita skip saja. Balik lagi ke sini, select recipient, use an existing list. Kemudian kita cari file Excel yang tadi di save. Nah, ini kan tadi di save di sini, data sertifikat ya, yang ini. Data sertifikat, kita open. Nah, ada dua. Yang ini juga bisa kita pilih, cuman ini juga sama harus manual. Karena kita sudah men-set print area, jadi kita bisa menggunakan yang sudah terprint areakan dari file Excel tadi. Kemudian kita oke. Okay. Di sini kita lalu langkah berikutnya. Nah, ini kan kalau tadi masih kosong ya, sekarang sudah bisa diklik. Nah, langkah berikutnya kita insert merge field. Kita arahkan dulu data hasil ininya. Nah, ini sudah ada ya, nama dan predikat ini sesuai dengan kolom yang ada di Excel tadi. Gitu. Kita sesuaikan merge nama dan predikat ini mau ditempatkan di mana. Kalau nama kan berarti di sini ya, sertifikat ini diberikan kepada di sini. Nah, kita klik dulu di sini, baru insert merge field dan klik nama. Nah, sini sudah muncul ya. Kemudian yang berikutnya insert merge field lagi, lalu klik nama. Maaf, bukan nama.
kita yang predikat ini ya. Nah, ini ya. Nama dan predikat. Tampilannya seperti ini. Tapi kalau kita munculkan preview result di sini, masih dalam menu mailings, preview, kita preview, maka akan muncul data-data yang tadi di Excel. Ini kan data yang pertama tadi ya, Ahmad. Nah, untuk apa? ke data yang berikutnya, kita tinggal ini. Di sini ada halaman 1 ya, kita bisa geser. Kalau tadi kan Ahmad, kalau kita geser ke halaman kedua, ini berubah menjadi Bajuri, tapi ini masih satu file yang sama. Tidak copy paste ke bawah gitu ya. Kemudian kita geser lagi ke halaman ketiga, ini jadi Cecep. Di sini kita geser lagi ke empat jadi Deden, tapi format yang lainnya tidak berubah. Itu hanya yang merge field saja. Kita yang kelima Erwin tadi ya. Kemudian Fandi, kemudian Gugun, ya 7 data. Jadi kalau kita mau membuat sertifikat dengan banyak nama, kita bisa menggunakan fitur ini, mail merge dari Microsoft Word gitu ya. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Nah, kalau kita mau selesai misalkan ya. Ini kan ada 7 data, 1 2 3 4 5 6 7. Selesai mau di print tadi ya, sesuai arah petunjuk tadi, kita gunakan finish and merge. Kita klik finish merge, kita print dokumen gitu. Nah, kalau kita mau satu lembar memprintnya, kita bisa klik current record. Artinya, kalau kita mengklik current record ini, kita hanya mengeprint yang data yang ketujuh ini atau yang gugun dengan predikat baik ini. Tapi kalau kita mau sekaligus semuanya, kita bisa klik di sini dari data 1 sampai data 7. Tinggal di OK, nanti keluar hasil print out-nya. Itu kalau mau di print. Kalau mau di save satu per satu, misalkan mau di sebagai PDF ya, kita tinggal klik saja misalkan di sini satu ya, halaman pertama kita save as, rubah menjadi di sininya nanti ada opsi PDF. Tapi ini harus satu-satu di sini, misalkan nanti klik namanya siapa, sertifikat Ahmad misalkan ya. Tuh. Lalu kita klik save. Nanti akan di save berupa PDF. Seperti itu. Nah, nanti ini sudah jadi ya. Nah, ini kalau kita men-save-nya, nah ini Ahmad sangat baik. Gitu. Jadi munculnya juga nama, tidak kalau kita mau save yang berikutnya, nah ini Bajuri, kita file save itu ya, PDF. Tapi kalau mau langsung print, ke finish and merge dan print dokumen. Tuh. Nah, ini salah satu kegunaan mail merge ya, bisa untuk sertifikat. Nah, lalu untuk apa saja lagi sih keperluan di sekolah ya? Di sekolah ini juga bisa digunakan ya. Misalkan contoh di sekolah saya itu, misalkan mau mengadakan agenda baksos ya di sini. Kita coba buka, misalkan ini saya punya data baksos di tahun 2018. Nah, ini ya. Nah, kalau ini kan kita bisa gunakan data dari yang sudah, data yang ada. Cuman catatannya ini kan file Excel dari datanya. Nah, hanya kita tidak bisa men-set print area, kan ini set print areanya ya. Yang garis biru ini set print area, kita tidak bisa men-set print area dari judulnya. Tapi kita harus memulai dari sini. Nah, kita ke bawahkan, lalu ini jadi set print areanya. Tuh. Nah, kemudian ini don't save saja. Kita, nah ini juga saya sudah membuat daftar masternya waktu itu ya. Ini kupon, kupon untuk pengambilannya. Nah, ketika, oh iya, data ini nanti data, maaf, data Word dan data Excel itu akan jadi satu paket gitu. Jadi kalau kalau mau dipindahkan datanya itu harus dua-duanya. Misalkan kita mau copy ke flash disk
tidak bisa kita hanya mengcopy file Word-nya saja. Gitu ya, karena nanti harus data apa Microsoft Word ini terlink datanya ke Microsoft Excel. Jadi harus kita copy juga data Excel-nya, dua-duanya kita copy ke flash disk misalkan untuk di print di mana gitu ya. Kita harus dua. Nah, ketika ini kan saya hasil copy ya. Hasil copy, nah jadi tampilannya seperti tadi. Kalau kita nah ini ya. Kita harus mencari lagi datanya. Tuh. Ini misalkan no ya. Nah, ini data yang tersimpan terakhir saat saya ngeprint gitu ya. Nah, kalau kita mau mengambil lagi data, kita lakukan mailing lagi, select recipient, use existing list, kita cari datanya. Data Baksos 2018 misalnya. Nah, kita cari yang print area-nya. Untuk sheet 1, karena untuk yang SMP kan beda lagi datanya, kita gunakan sheet 1 yang print area. Oke, nah nanti muncul lagi merge field seperti ini. Kita preview result ya. Nah, ini kan sudah dibuat ya di awal template kuponnya ya. Kita tinggal insert merge field-nya. Nah, nanti tinggal print di sini 1 sampai 9. Berarti kan kita lanjutkan data ke 1 sampai 9 sudah terprint. Kita lanjutkan ke data yang 10. Gitu. Nah, berubah lagi 10, 11, 12 dan seterusnya 18. Kita print, misalkan 18 sudah, kita lanjut ke data yang ke-19, kita enter. Nah, berubah lagi ya, 19 sampai 27. Ini untuk pembuatan kupon. Kita juga bisa bikin data undangan, misalkan ya, kalau yang untuk menikah, membutuhkan data undangan kan biasanya di sini ada nama, kemudian alamat, misalkan ya, di mana. Itu juga bisa menggunakan mail merge ini. Tuh, yang penting sudah disetting ininya, formatnya. Sudah disetting formatnya, kita tinggal merge field lagi, datanya sudah ada di Excel, kita tinggal mailing insert mail merge-nya. Tuh, ini penggunaan pertama. Atau juga misalkan sebagai guru kita biasa membuat penilaian kan. Nah, ini misalkan di sekolah saya itu ada dua rapot ya, rapot seperti biasa, rapot dinas, rapot kurtilas, dan ada rapot istilahnya itu rapot deskripsi ya, dapat deskripsi setiap mapelnya. Nah, ini mungkin format Excel-nya ya, ini banyak datanya kan. Ada berapa murid di sini? Ada 73 ya. Kurang lebih ada 73 murid. Nah, ini kita bisa isikan apa yang ada di formatnya ya, penilaiannya, datanya, baru kita nanti di merge-kan di file Word-nya. Nah, ini sama keluarnya kayak tadi ya, kalau di yes. Nah, ini kita tinggal cari sumber datanya lagi, open. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kalau tidak di preview result, nah ini datanya kan tadi data-data menggunakan data-data yang ada di Excel tadi, subjek, nama ya, kelas, kemudian ini nilainya, nilai siswanya untuk kriteria A, B, C, D, E, ini deskripsinya, ini penilaian sikapnya ya, kemudian di sini komentarnya, teacher komennya. Nanti jadinya kalau di preview results, nah maaf kepencet. Kita preview result, nah seperti ini ya. Kita tinggal edit sedikit kalau ada yang ngegejelik gitu ya. Misalkan sini kita bisa, misalkan ini data ke-70, ini data ke-69, ini namanya berubah ya, ini data ke-67, ini data ke-66 dan seterusnya ya. Ini juga bisa digunakan untuk membuat kalau di sekolah apa ya, laporan ya, rapot lah ya, semacam rapot. Nah, sekali lagi yang perlu diingat ya, jangan lupa kalau mau dipindahkan datanya, kalau mau dipindahkan datanya ini harus dua-duanya file ini ya, dua-duanya file Excel dan Word-nya.
Jadi kalau mau dicari datanya ada Excel-nya. Kalau tidak ada, ya berarti Word-nya akan terbuka di halaman terakhir pada saat kita membuka di save-an terakhirnya. Gitu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mangga, saya serahkan kembali ke moderator Bapak Zaki. Terima kasih pada Bapak Zainal selaku narasumber pada kali ini. Ilmu yang baru, wawasan yang baru juga untuk yang masih belum paham tentang Melmers itu apa, juga memudahkan. Intinya itu Melmers itu memudahkan ya, benar. Jadi pekerjaan yang banyak bisa dikerjakan sekaligus tanpa harus memakan waktu yang banyak. Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama dari Bapak Yuswis Nurat, Pak Zainal pernah menyisipkan gambar menggunakan Melmers untuk foto di sertifikat atau kartu siswa? Bisa sih, bisa ya kalau tidak salah. Kalau saya sih sebetulnya belum pernah praktek ya untuk menyisipkan gambar, tapi bisa juga. Nanti bedanya adalah sepertinya sama ya, kita coba mungkin ya. Karena saya juga belum pernah coba, kita coba saja menggunakan data yang tadi. Ini sudah hilang ya share screen-nya ya. Ya, Sebentar. sudah. Sebentar, coba mana share screen? Maaf. Kita coba saja menggunakan data yang tadi ya, kalau kita bisa tidak menyisipkan gambar. Karena saya juga belum pernah coba sih ya. Tapi sepertinya mana data yang tadi? Maaf, bukan yang ini. Kita gunakan data sertifikat. Maaf. Nah, ini ya. Ketika kita sudah membuka data, ini kan kita sudah terintegrasi datanya ya, data Excel di sini dengan di Word ini sudah terintegrasi. Nah, ketika kita mau membuka file Excel-nya itu tidak bisa ya, karena sedang dipakai datanya di Office Word ini. Jadi kita harus close dulu ininya, kita save sertifikat. Kita close dulu. Kita sekarang coba buka file yang tadi. Kita coba saja ya sama-sama ya Bapak Wisnu ya, karena saya juga belum pernah mencoba memasukkan gambar. Nah, misalkan di sini ada foto ya, foto. Nah, bisa tidak ya? Kita coba. Insert picture, picture ada ya? Oh, tidak ada ya kalau di sini ya. Oh, tidak ada insert picture ya tadi di Excel. Insert, insert, insert. Iya, berarti masih belum bisa ya di sini untuk insert picture. Atau bagi ada yang pernah mencoba mungkin untuk insert picture di Melmers ini sepertinya belum bisa ya, karena di Microsoft Excel-nya tidak ada insert picture kecuali kalau di copy paste ya. Oke. Halo Pak Jaki. Siap, masih hadir. Nanti mungkin sepertinya bisa sih ya, cuman harus di apa namanya? Kita harus
harus me oh iya iya eh maaf ini sharingnya. Oke, kita coba lagi ya. Di sini ada link ya. Coba kita karena tidak bisa insert picture, coba kita insert linknya. Insert link, kita cari link untuk gambar. Mohon maaf nih, gambarnya siapa? Gambar Pak Zaki ya, tidak apa-apa ya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Yang mana ya gambar? Oke, coba kita pakai ini aja deh, YouTube logo deh, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, coba ya, kita sudah masuk nih. Satu saja coba ya, dicoba. Kita close lagi, kita save. Kemudian kita buka lagi. Ini ya, sertifikat. Nah, kita yes. Nah, jangan lupa untuk yes ya, jangan di no. Jadi data mail merchant masih tersimpan gitu. Kalau misalkan dipindahkan datanya, Excel dan Word-nya itu harus mencari lagi sumber datanya. Tapi kalau karena ini kan berasal dari komputer yang sama, jadi kita tidak perlu mencari lagi data yang sama. Nah, misalkan kita mau menyisipkan foto di sini ya, kita coba. Kita enter saja, kita balik lagi ke mailing, insert merge field. Oh, maaf, 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 lupa, lupa, lupa. Tadi set print areanya belum diganti. Mohon maaf, bolak-balik. Nah, ininya belum ter print area ya. Kita ini aja rubah. Nah, kita geser. Ininya belum tadi belum muncul ya, jadi belum ada di print areanya. Kita coba geser. Nah, ini ya. Ini tidak perlu di inilah ya, kita save lagi. Kita buka kembali sertifikatnya. Kita yes. Nah, ini di sini ya, tadi kita coba mailing insert menadi foto. Muncul tidak? Wah, tidak muncul ya. Tidak muncul ternyata Pak. Tidak bisa, berarti belum bisa. Kirain bisa pakai linknya. Nah, ini ya harusnya ada foto. Oh, maaf tadi di Ahmad ya fotonya ya. Yang Bajuri belum ya? Di data pertama. Oh, linknya. Berarti tidak muncul fotonya. Ini bisa di link nggak? Oh iya, berarti belum bisa. Nanti mungkin perlu di searching lagi ya. Sepertinya sih bisa seharusnya ya. Tapi ini entah kalau di PowerPoint mungkin bisa ya. Karena di PowerPoint kan ada hyperlink untuk gambar. Seperti itu mungkin Pak Wisnu. Ya siap Pak Zainal. Mungkin tadi sudah coba dipraktekkan, hanya saja masih belum muncul ya untuk fotonya, jadi cuma berupa link ya. Iya, berupa link. Oke, itu jawaban belum muncul gambarnya. Jawaban dari Pak Zainal. Kemudian Pak Zainal, semoga nanti ada jawabannya Pak Zainal ya. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan kedua untuk Pak Zainal nih. Apakah aplikasi ini bisa digunakan membuat surat keterangan, misalkan kelulusan atau kelakuan baik? Sepertinya bisa ya Pak Zainal ya? Bisa, bisa ya. Ini juga bisa, biasanya sih di sekolah saya biasanya bisa juga untuk mengeprint ijazah ya. Sebelum ditulis kan, sebelum ditulis ya ijazah itu perlu dimasukkan, kita cek dulu kan nilainya gitu ya. Takutnya ada salah tulis. Nah, atau saya coba cari dulu filenya ya Pak ya. Saya tunjukkan ya. Kalau tidak salah saya pernah membuatnya. Sebentar.
Nah ini ya, saya coba ini data ijazahnya. Ini file mail merge-nya kalau tidak salah. Kita coba klik saja. Kita yes. Oh. Cancel dulu. Nah, ini kalau tidak tertemu ya, tidak ketemu datanya akan seperti ini. Jadi data Excel-nya tidak ada akan seperti ini pertamanya. Berarti kita coba buka lagi, kita now dulu. Nah, ini kita coba select recipient lagi. Kita cari datanya tadi ada di, mohon maaf, middle school. Mana ya? Nah, ini bisa juga untuk data SHUN ya, data ijazah. Ini bisa kita pilih yang print area. Nah, ini ya. Nah, ini hasil dari, jadi kita buat dulu format ininya. Format ini juga kalau untuk surat keterangan baik, misalkan ya kita bikin formatnya seperti ini. Nah, ini kan ini hasil dari merge-merge yang ada di data yang ada di Excel gitu. Ini kan kalau yang lainnya sama gitu ya. Ini karena sudah sempat dimasukkan data merge-nya, jadi munculnya langsung. Nah, kalau di result, oke, maaf. Nah, ini ya. Jadi ini satu, dua. Ya, ada data yang tergeser sepertinya. Nah, itu. Nah, tapi intinya bisa mungkin semuanya segala jenis macam ini kan untuk ngecek ya sebelum kita menulis di ijazah yang aslinya kita cek dulu, jadi double check gitu, kita buat datanya di Excel kemudian kita print lagi, kita merge gitu ya, kita cek lagi siapa tahu ada yang salah baru kita tulis di ijazah yang aslinya. Nah, untuk surat keterangan baik mungkin bisa juga ya. Ya bukan mungkin sih, bisa bisa seperti ini kan formatnya, tinggal di sini misalkan baik gitu ya atau tidak baik. Data-data yang ininya juga sudah tersedia kan di Excel, tinggal kita insert merge field saja. Itu. Nah, ini kalau misalkan apa kan butuh juga surat kelulusan sementara ya. Nah, itu bisa bisa surat kelulusan sementara kita save PDF-nya untuk lebih mudah gitu ya, tidak satu-satu membuatnya, kita bisa pakai ini, bisa pakai mail merge juga gitu. Oke, nanti kita save PDF, tapi ya save-nya sih tetap satu-satu gitu ya, untuk save PDF-nya tetap satu-satu, tapi setidaknya tidak harus mengetik lagi gitu kalau datanya sudah ada di Excel yang semacam ininya, nama, tempat tanggalnya dan lain sebagainya. Itu Pak Jaki. Ya, siap. Alhamdulillah untuk Ibu Suci itu sudah dipaparkan oleh Pak Zainal. Ternyata bisa sekali untuk misalkan ada surat keterangan, baik misalkan surat kelakuan baik, bahkan tadi ada tips penting, barangkali kan sering ada telat turun tuh untuk belangko ijazah atau misalkan SKHU, bisa saja untuk mengganti gitu pengumuman kelulusan itu mungkin bisa. Ini saran dari Pak Yuyus, Pak Zainal, Cana. Mungkin nanti kita coba bareng-bareng aja, Cana, untuk bahan topik selanjutnya dan siap. Mendampingi peserta yang lain. Siap, ya, siap. Ya. Mungkin diakhiri aja, Pak Zainal, ya. Oh iya, karena ya. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi kepada ya, kepada Pak Zainal, barangkali mau disimpulkan, mangga Pak. Oh iya, baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan. Nanti ya kurang lebihnya
Mohon maaf, mungkin ada fitur-fitur yang saya sendiri belum pernah mencoba ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ada referensi lain gitu ya mengenai fitur mail merge ini masih banyak sebetulnya ya. Ya ini juga ada yang manualnya juga gitu. Intinya sebetulnya kita sering gitu ya menggunakan Word gitu ya, menggunakan Excel, tapi ternyata masih banyak lah gitu ya fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk Microsoft Word ini gitu, aplikasi sederhana untuk keperluan surat menyurat atau untuk keperluan editing gitu ya, editing file. Ya ini sebetulnya teknologi ini ada untuk memudahkan kita gitu ya. Yang penting tinggal kitanya saja, kemauan dari kitanya mau belajar atau tidak, mau tahu atau tidak gitu ya. Ini banyak sekali kan menu-menu di sini yang kita bisa explore dan manfaatnya untuk apa, kegunaannya untuk apa. Insya Allah ini memudahkan gitu ya. Jadi Microsoft ini di apa ya, diciptakan untuk memudahkan aktivitas kita dalam beraktivitas di sehari-hari. Terlebih lagi mungkin kita sebagai apa ya, ada mungkin tenaga guru gitu ya, tenaga pendidik di sini. Ini mungkin sangat bermanfaat sekali untuk memudahkan kerja-kerja kita menjadi seorang tenaga pendidik atau seorang pendidik. Itu saja mungkin Pak Zaki, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Zainal selaku narasumber kali ini. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal ibadah bagi Bapak, juga manfaat bagi yang lain. Amin. Amin. Mengingatkan kembali kepada para partisipan yang masih belum mengisi presensi, bisa langsung dilihat di kolom chat yang sudah dibagikan oleh host kita, Ibu Suci. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya Zaki Nur Rahman selaku moderator meeting kali ini pamit undur diri. Kembali kepada Ibu Suci. Ya, terima kasih Pak Zainal atas materinya dan juga Pak Zaki yang sudah memandu acara ini. Betul-betul ilmu yang baru, alhamdulillah saya yang gaptek, jadi sebanyak belajar dari pakar-pakarnya. Dan sebetulnya kalau untuk pribadi saya kadang-kadang nggak berani utak-atik, takutnya data yang udah kita simpan hilang gitu. Nah itu yang ketakutan kita yang gaptek kan, aduh saya ngutak-atik ini nanti yang kita bikin jadi hilang gitu kan. Tapi dengan adanya masukan seperti ini jadi kita makin berani untuk utak-atik gitu. Terima kasih Pak Zainal, Pak Zaki, terima kasih untuk Pak Yuyus, untuk Pak Saifuddin yang sudah setia menemani kami di sini. Terima kasih, hari ini tuntas sudah tugas saya. Kemudian untuk teman-teman yang hari ini atau kesempatan ini ikut bergabung, ikut join, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dalam kegiatan ini dapat berguna dan dapat kita sampaikan kepada rekan-rekan yang lain sehingga yang lain pun ikut bertambah wawasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, silakan kepada Bapak dan Ibu yang ada keperluan lain untuk live meeting. Meeting kali ini saya tutup. Silakan. Yang sesuai.